Yo, what up people? Jumpa lagi dengan Ricky di sini. Ini kita akan mainin Fine Glory make hero flicker ya. Kapten Unyu-unyu si kucing. Oke, kita ambil skill 1 dulu. Kita ke langsung ke lane tengah, bersihin jalur dulu bentar. Biarin aja yang para hero jungle-nya itu farming. Tapi kayaknya nggak farming ya. Ya udahlah, itu oke, okay, apa-apa. Untuk skill pertamanya, skill pasif dulu lah. Skill pasifnya itu jika flicker itu agak lama di semak, itu dia bakalan ngilang. Jadi kita bisa ngasih visual untuk kawan di mana letak-letak musuhnya, tapi nggak lama ya. Ada jangka waktunya juga. Jadi ya jangan terlalu lama-lama juga. Aduh, 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 ampun, 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 ampun. Kita farming dulu, oke. Untuk farmingnya hati-hati ya. Kalau misalnya jumpa monster yang kayak gini, kita pukul sekali, kita elain dulu. Jangan sampai kena yang hijau itu, nanti kita bakalan terkurung di kayak root gitu, kayak semak-semak gitu. Jadi hati-hati. Oke, skill 1 itu adalah area. Dia kita pencet terus ke lawan, itu bakalan kayak ada racun di area ya sebesar itu. Jadi ngasih damage lumayan juga. Kita masih farming dulu bentar. Oke, farming, 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 farming. Oke, farming dulu. Apa? Sip, kita balik. Aku mau beli beberapa item dulu. Di sini aku mau jadiin fountainnya dulu ya. Mana dia, mana defense fountain. Kita kapten. Kita nggak terlalu fokus ngekill ya, walaupun aku mainnya nggak di ranked ya. Jadi sebenarnya untuk mukil sini bisa-bisa aja sih, tapi aku pengen coba build yang agak ngedev dulu sebagian. Nanti build support yang bawaan flicker itu bakalan aku pakai sama fountain aja kayaknya. Yang ya sebenarnya fountain itu bawaan dari buildnya dia sih, cuma aku pengen jadiin pertama kali gitu. Untuk skill kedua, di sekitar dia bakalan ada kayak racun juga sama kayak skill 1. Bedanya cuma di dekat daerah badan dia aja, itu ngasih damage juga, continuous damage. Kalau semakin lama kena ya semakin berkurang, berkurang, berkurang. Jangka waktunya nggak lama, mungkin cuma sekitar sedetik setengah. Oke, pukul-pukul. Ini kayaknya lawannya nih nggak ngotak nih kayaknya. Dia carry tapi nyerangnya dari jarak dekat gitu. Lumayan, lumayan. Aduh, aduh, aduh. Ayo, ayo, pukul, pukul. Nggak apa, pukul aja, pukul aja. Nggak apa, nggak apa, pukul aja. Aduh, dia sekarat tapi nggak dapat. Skill 1 cooldown. Oke, kita coba bunuh yang ini. Kita coba bunuh yang ini. Ah, nice. Kita dapat asif. Alah, dia mati juga. Oke, pukul, 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 pukul. Ayo, mati kau, mati kau. Mati, mati, mati. Aduh, 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 kawannya. Mundur, mundur, bentar, mundur, bentar. Mundur aja, mundur aja. Oke, mundur dulu, kita farming. Aku mau farming bentar. Ah, kita farming bentar dulu. Di sini kita masih belum dapat ulti ya. Masih belum level 6. Dia ultinya di level 6. Untuk skill 3 itu dia bakalan ngilang. Ngilang dan teman-temannya pun bakalan ngilang juga. Jadi kalau ngewar tuh enak, misalnya kayak kita bakalan nyiduk gitu, kita kasih ulti, semua kawan kita tuh bakalan ngilang juga gitu, jadi langsung sergap semuanya. Oke, kita pulang dulu, kita beli item. Walaupun di tengah ada stop, cuma aku lagi ya lagi malas jalan, kita pulang aja bentar dulu. Karena di map itu di bawah tuh ada kayak gambar warung. Di situ kita bisa beli item juga. Di sini kita wajib kalau mau beli item itu kalau nggak pulang, kita tuh harus ke warung. Warung ada yang di map tuh bagian bawah. Kan kan nggak ngotak kan? Nggak ngotak kan? Udah ditembakin turret. Nah, nah, dia malah bingung sendiri. Malah diam. Nice, kita ngekill. Oke, lawannya noob. Teman kita lumayan lah, lumayan pro. Kayaknya pemula juga sih sama kayak aku. Oke, ulti siap. Ulti siap digunakan, cuma kalau misalnya posisi kayak sekarang kayaknya ultinya nggak terlalu berguna, mungkin kita salah-salah buang aja.
tim kita juga oke, okay. Gol kayaknya sih menang sih, soalnya kita banyak ngekill. Tim kita banyak ngekill, aku nggak banyak ngekill sih, banyak assist saja. Kita coba oh curi jungle. Oh, ada lawan. Kita masih pada posisi ngilang. Ah, ketahuan. Aduh, sial. Aduh. Bentar. Kita kasih visual aja untuk kawan-kawan. Ngalah nyerang dari situ. Maju. Tuh tankernya tuh. Nice, aku ngekill. Oke. Sip. Terus. Aduh, skill satunya dia lain sama dia. Aduh, ini malah dibantu pula nih sama tuang tambang ini. Nah, tuh kan ada yang hilang kawan kita kan? Nah, itu karena aku pakai ultinya tadi. Oke, skill 2. Oke, tambahin skill 1. Aduh, jangan berdarah, ini hero apaan sih? Kok kayaknya nggak bisa mati? Kayaknya double gitu darahnya. Penasaran juga aku. Aduh, ini ngotot nih, ini bahaya nih. Aku malas kak, aku sekarat pula. Oke, kita cicil aja, cicil. Ada kawan. Oke, aku ngekill lagi. You are impressive. Kita kill 3. Darah sekarat, ya udah kita pakai. Ally impressive, nice. Gigi. Kasih jempol. Oke, kita cicil minionnya biar bisa masuk ke turret lawan. Op, ada kawan, kita mundur dulu. Oh, dia mundur juga. Oke, bagus sih. Keluarlah. Ah, ini tankernya nih bahaya nih. Kita ke stun nih buat dia. Nice, aku ngekill. Sip. Oke. Okay. Oh, lawan-lawan ini. Malah aku cuekin. Aduh, aku kira udah mati. Makanya aku bantu. Oke, penting ada juga kawan yang mati, kita nge-push. Push turret dulu. Kayaknya kita main nggak bakalan lama. Oh ya, musuhnya bisa kalian lihat gimana. Menyasal maju aja, nggak tahu posisi. Lagi pula kayaknya ke posisi hero mereka juga nggak cocok. Soalnya mereka nggak ada hero jungle ya. Hero-nya carry semua. Tapi aku nggak tahu nih yang satu yang ini hero. Ah, kan nambah lagi darahnya kan, ini kurang ajar nih. Kita nge-heal dulu. Oke. Ih, nafsu aku, pengen kubun rasanya. Tapi dalam turut pula. Kita nge-kill. Oh, ala impresif dia nge-kill. Itu oke, gak apa-apa. Oke, ini lagi kita bully. Ayo kita bully. Jangan terlalu maju, cu. Biar dia maju dulu. Biar keluar, kan? Padahal ultinya itu narik loh. Itu ultinya tuh narik loh. Bahaya tuh kalau misalnya kita lagi dekat-dekat sama dia gitu. Terus ada juga skillnya stun kalau nggak salah aku ya. Oh, aku udah pernah pakai juga. Itu hero nya enak, craft badan itu bisa untuk TBN kawan. Jadiin tumbal. Oh, pukul aja. Apa pukul aja terus. Terus, oh, aku ngekill ya. Aku lagi double kill. Ah, kita nggak ada double kill. Ace. Semuanya mati. Oke, kita push aja biar cepat. Aku nggak mau lama. Ayo baliklah, ngapain cepat-cepat kali. Beli bahan dulu. Oke, semua untuk support untuk tim. Kita bisa ngasih shield, kita bisa ngasih darah. Oke, kita farming ntar. Farming dulu. Mundur cuk, mati nanti. Woi, enemy hero kill. Mereka benar-benar ketinggalan build ya kayaknya. Jadi 2-1 pun bisa menang ya satu. Jangan sampai kena root. Oke, kita coba pakai skill satunya. Skill farming. Kita masih farming. One hit lagi, nice. Oke, kita ke battlefield. Kita ke wilayah perang. Temannya nekat nih. Oh, saat sendiri rupanya. Oke, kita bully. Nice, aku dapat kill. Aku dapat lastiknya.
Teman kita kayaknya bagus juga nih hero-nya nih. Aku jujur belum semua hero yang aku tahu, hero-ku baru sedikit. Syarat untuk main ranked itu 10 hero kita punya, level 10 kita punya sama 8 hero kita punya gitu. Aku kill, please. Oke, nggak apa-apa, nggak apa. Yang penting tim kita menang. Karena kita pakai hero captain ya. Kalau misalnya kalian mau ngekill, kalian bisa pakai yang jungle, itu lebih keras menurut aku. Yang carry ya bisa keras juga, tergantung gameplay sih sebenarnya. Sebenarnya jadi captain juga sih bisa mukil gitu. Cuma ya kalau pandai-pandai latih. Oke, pukul, 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 pukul. Nice. Ally impressive. Oke, kita menangin aja. Mundur dulu, mundur, bentar, mundur, bentar. Aduh, kesedot. Cicil, cicil. Cicil, 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 cicil aja, cicil aja, pulang, pulang dulu. Aku gak ambil di locker nih, aduh, nangkat timnya. Yang bagus juga nih, timnya nih. Nice, ini entah antara tim yang bagus atau lawan yang nop. Kayaknya sih lawan yang nop. Double kill, ya. Oke, you are nightmare. Kau adalah mimpi buruk. Itu pujian entah hinaan atau triple kill. Kita triple kill ya? Ya, yeah, kita triple kill ya? Wow, that's good. Mundur bentar. Aku mau ngekill lagi, aku mau ngekill lagi. Kita banyak ngekill aja lah. Kan stun kan? Oke, mundur bentar. Bantu, bantu tolong, please. Please, please, please. Juara satu kita masih bisa menang. Oke, pukul, pukul, pukul. Nice, ace lagi. Sumpah lawannya nob. Asli lawannya nob. Aku kadang main tuh kalau nggak dapat lawan yang nob, kawannya yang nob. Itu tuh aku sakit hati, entah aku juga yang nob juga nggak apa. Oke, push, push. Kita mundur, 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 mundur. Ini nggak nyerang ya? Oh ya, nggak nyerang. Kita lanjut, 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 lanjut. Itu ada kawan belakang. Oke, nice. Sip. Oke. Heal-nya di sini bisa kita bongkar ya. Jadi kalau misalnya waktu heal terus naik senang, waktu lagi ngeheal kita make juga bakal bertambah. Enggak, misalnya kan kayak misalnya MOBA yang lain, kalau misalnya kita lagi regen, lagi make regen heal, itu kalau nggak boleh kena hit atau regen kita gagal, kalau di sini nggak apa-apa. Oke, di sini kita kill 11, matinya nggak ada, assist 15. Oke, sip. Kita menang. Nice. Oke. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, share, and subscribe. Kita dapat apa? Holy Black. Aku nggak ngerti ini apa ini gunanya. Oke. Untuk video selanjutnya aku bakalan update Taka, gameplaynya, skill-skillnya kita sih. Sekian dulu, oke. Jangan lupa like, share, and subscribe. Bye-bye.